Assalamualaikum sahabat Bimer, apa kabar semua? Semoga hari ini dalam kondisi sehat lahir dan batinnya, tidak kurang suatu apapun ya. Berikut ini kami akan memberikan tips dan cara gimana merawat mobil di rumah. Jadi merawat mobil di rumah ya kita bisa lakukan dengan cara yang simpel. Perawatan mobil BMW yang simpel itu artinya sama saja antara mobil BMW dengan mobil-mobil yang lain. Artinya kita harus mengecek ya apa-apa saja yang harus diperhatikan jika mobil kita ingin dalam kondisi yang prima. Artinya prima tuh siap dipakai kapan saja. Yang pertama teman-teman ya yang pasti mobil dicuci dengan bersih supaya catnya bisa awet dan tidak banyak kerak-kerak air di mobil nempel di dalam bodi mobil. Kedua, kita simpan mobil di ruangan yang beratap, artinya yang ada garasinya. Kenapa ya? Supaya cahaya matahari tidak langsung mengenai bodi mobil sehingga catnya jadi awet. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita cek kabel-kabel kelistrikan berfungsi normal atau tidak. Nah, sebelum itu mengeceknya, kita pastikan mobil mesinnya yang kita diamkan lama ini mesinnya tidak diserang oleh tikus ya. Karena penyakit hampir semua mobil kalau mobil kelamaan didiamin, mobil yang sering diparkir diam di rumah itu penyakitnya sering diserang oleh tikus, terutama bagian-bagian kabel. Oke, kita berpek ya mobilnya. Kita buka kapasinya ya. Oke, apa sih yang kita perhatikan dalam ruangan mesin? Saya bilang bahwa kalau mobil lama biasanya kendalanya kabel-kabel atau wiringnya yang bilang itu sering diserang tikus. Nah kita cek aja, kita telusurin dari mesin ini ada nggak jejak-jejak penampakan kaki tikus misalnya. Kita lihat misalnya dari ruang mesin ini kelihatan, atau dari sini kita cek kabel-kabel ada nggak yang sedikit kis oleh digigit tikus. Nah jika ada terjadi kabel yang sobek nih kayak gini, petani pernah kena tikus juga nih. Ini akhirnya disolasi ulang karena tikus, disolasi ulangnya. Nah jika terjadi ya kita harus segera bersihkan. Nah yang bikin tikus balik lagi tuh biasanya permasalahannya ada di bau. Jadi baunya sudah ada di dalam mesin sehingga memancing tikus lain untuk hadir di mobil kita. Jadi sebaiknya di salon ya, kalau mau di salon dibersihkan, pokoknya bagaimana caranya supaya bau tikusnya hilang. Selanjutnya kita cek ada nggak mobil ini bocor olinya ya. Kita cek di bagian bawah mesin. Kalau saya kan kali ini biasanya ditaruh alatnya. Kalau saya menggunakan telepon, ini kita lihat ada enggak yang oli bekas tempel di telepon. Kalau enggak ada oli di bagiannya, entah telepon entah kardus, artinya tidak ada tetesan oli, berarti mesinnya aman. Kita pun enggak hanya di situ ceknya, cek juga di bagian stik oli ya. Kita gunakan tisu. Kita pastikan volume oli cukup. Kita buka, ini dipstik oli. Ini dipstik oli, ini kita bersihkan dulu dari olinya ya. Nah, ini dipstik oli, ini artinya batas, ada batas 1, ada batas 2.
Kalau ada batas 1 berarti batas minimum jumlah oli dalam rong mesin. Yang ini berarti batas maksimum. Nah, baiknya oli berada di posisi batas yang kedua. Kita colok ya. Oke, kita lihat oli berada di batas kedua. Artinya kondisi mesin ini olinya masih full, tidak kurang ya. Dan untuk mengecek dipstick ini, kondisi mesin harus kondisi dingin. Kenapa kondisi dingin? Kalau dingin kan oli belum sirkulasi, artinya oli masih ada di dalam karter, dia akan terbaca oli dipstick oli lebih tepat. Oke, itu oli. Lanjutnya kita cek juga bagian air ya. Nah, kita cek bagian air. Ini radiator. Ini ada dua. Buat pengisian ini tutupnya yang besar. Nah, ini untuk bleeding. Nah, ini fungsinya untuk bleeding atau membuang udara. Kalau mobil tidak pernah overheat ataupun kendala di jalan dalam penggunaan harian, mobil nggak perlu diisi-isi airnya. Jadi untuk BMW itu nggak perlu diisi air radiator setiap hari. Kenapa? Karena sistem cooling system di BMW sistem vakum. Jadi tidak ada namanya udara masuk ke dalam ruang radiator. Ya. Jadi kalau nggak ada kendala apa-apa di mobilnya, ya nggak usah diisi air radiatornya. Itu ya, kita cek aja ada nggak permasalahan yang rembes-rembes. Jika ada rembes-rembes, ya tinggal bawa aja ke bengkel terdekat. Kalau di Bandung bisa ke garasi BMW ya. Setelah kita cek air dan pastikan semua kabel nggak ada masalah, baru kita nyalain mesin. Ini juga paling penting. Ini kalau kondisi hujan. Kalau kondisi hujan, jangan lupa isi untuk air wiper. Nah, ini kalau air wipernya nggak ada, kalau pas lagi kotor kacanya itu agak susah untuk bersih. Kita gunakan air wiper. Oke, lanjut ya, kita coba hidupin mesinnya. Kenapa kita hidupin mesin setiap harinya? Fungsinya untuk mengisi aki. Karena seandainya mobil tidak digunakan atau lama nggak digunakan, satu hari mungkin nggak ada masalah, 1-2 hari mungkin nggak ada masalah. Tapi mungkin di ketiga harinya kalau kondisi aki kita udah nggak prima, dia akan drop. Akhirnya gagal untuk starter. Nah, kalau gagal starter, repot kan? Nah, sebelum itu terjadi, kita biasakan panasin mesin lebih kurang 15 menit dan minimum 3 hari 1 kali. Bagusnya dibawa jalan untuk olahraga lah ya. Nah, supaya kaki juga nggak diem. Kalau kaki juga kelamaan diem, kakinya akan rusak. Berikutnya lanjut kita hidupkan mesin. Kebetulan mobil ini sudah menggunakan keyless entry dan sudah menggunakan smartphone untuk menghidupkannya. Dan dari smartphone ini connect ke mobilnya tuh via Bluetooth ya. Nah, ini nanti kita bisa masuk. Ini ada menunya ya. Dia ada menu seperti ini. Nah, kita pilih menunya. Nah, tampilan seperti ini. Ini kita bisa hidupkan. Oke. Setelah mesin hidup, kita biarkan hidup selama 15 menit sampai
oli pun berputar, aki juga tercas. Karena otomatis dengan mesin hidup, aki otomatis akan mengisi. Nah, itu menghindari kita kendala starter pada saat mobil tadi digunakan 3-5 hari kita nggak pakai, aki beda berkurang. Oke, setelah mesin dimatikan, jangan lupa ya kita sedikit kita bersihkan mesin juga. Jadi walaupun ya sambil di rumah juga kita bersihkan mesin dari kotoran dan debu ya. Kenapa ya? Supaya tidak menimbulkan tertarikan tikus ya. Karena tikus senang di tempat-tempat yang kotor. Jadi kalau mesinnya kotor, apalagi sampai ada makanan ya di dalam ruang mesin, otomatis akan menimbulkan ketertarikan tikus untuk masuk dalam mesin. Ini kita bersihkan cuma ini aja, saya gunakan lap kanebo aja, kita bersihkan cukupnya. Setelah pengecekan ya, kita jangan lupa setelah pengecekan kita cek juga lampu berfungsi enggak normal. Kita cek lampunya, kita cek lampu dekat Oke, cek semua ya. Lampu-lampu berfungsi semua. Yang memastikan bahwa kita pakai juga mobil, jangan sampai tiba-tiba lampu mati dadakan, kita nggak tahu. Ya, kita harus cek. Oke, setelah kita bersihkan mesin, kalau mesin kita bersihkan gini ya, dan mobil sudah dipanaskan, kita tutup dan ya selesai tugas kita. Gitu aja. Gitu aja perawatan BMW, sama dengan mobil lain. Mudah dan simple. Yang penting kita tahu inti-intinya saja. Oke, salam bimbar, salam sehat untuk kita semua.